Pemirsa, lini masa media sosial dihebohkan dengan kemunculan gambar burung Garuda berwarna biru tua dengan tulisan peringatan darurat. Simbol negara yang biasanya identik dengan warna merah dan emas ini kini disulap menjadi representasi kekhawatiran publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Hashtag peringatan darurat bahkan trending di berbagai platform media sosial. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap fenomena ini. Bagi banyak warganet, gambar Garuda biru dengan tulisan peringatan darurat mengacu pada peringatan darurat yang biasa digunakan oleh pemerintah pada era Orde Baru yang menandakan adanya ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban negara. Pemirsa, buntut putusan MK yang diubah DPR RI, aksi unjuk rasa akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Di antaranya Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini dan besok di gedung DPR RI mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selain di Jakarta, unjuk rasa hari ini akan dilakukan di sejumlah daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Jawa Barat juga. Seruan dan aksi unjuk rasa disampaikan akan kondisi demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Revisi Undang-Undang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.